datang kembali di channel saya. Jadi pada hari ini saya akan mengajar untuk start bermain gitar, untuk pemula bermain gitar. Jadi anda semua memang kena ada gitar, gitar elektrik ataupun gitar akustik, gitar kapok dan sebagainya lah. Yang penting ada gitar. Untuk permulaan asas yang pertama, memang kita kena hidupkan jari kita ni, jari kanan dan jari kiri. Barulah selepas tu kita boleh belajar pegang chord, main strumming, plucking dan sebagainya. Jadi method yang pertama saya akan tunjukkan anda untuk menghidupkan jari jemari kita ni, macam mana cara dia. Okey guys, jadi untuk cara yang pertama, apa yang perlu kita buat ialah kita letakkan keempat-empat jari kita di bar yang kelima, daripada bar yang pertama tadi di sini. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, untuk jari telunjuk yang pertama, susun dulu jari anda seperti ini, rapi seperti ini, susun dulu. Jadi try selesakan, sebab memang agak suka kepada yang tak tahu apa-apa. Jadi untuk letak semacam ni je, macam saya dulu mula-mula pun agak macam susahlah kita nak susun macam ni. Dia macam keras. Jadi cara untuk kita melembutkan dan menghidupkan jari kita tu, okey, letak seperti ini dulu, empat jari ni. Okey, bagaimana pula dengan yang belah kanan? Okey, sudah sepatutnya anda kena carikan spektrum seperti ini. Dan macam saya gunakan spektrum Ibanez, ketebalan dia, yang ni medium. Yang ni medium. Jadi dia memang agak nipis lah, 1.5 lebih kurang. Okey, kena ada spektrum. Dan cara pegang spektrum lebih kurang macam ni pegang dia. Okey. Jadi sengitkan sedikit lebih kurang dalam 45 darjah ke ataupun 40 darjah. Okey, cara pegang dia macam tu. Okey, cara untuk petik pula. Okey. Jadi start pada jari telunjuk tadi di bar yang kelima. Petik start ke bawah dulu boleh, atas dulu pun boleh. Sebenarnya kita kena buat dua-dua cara, petik start pada ke bawah dululah. Contohnya, okey, daripada jari telunjuk ni di bar yang kelima, ya, tali yang atas sekali, okey, petik ke bawah. Petik ke bawah dulu. Dengar bunyi dia. Lepas tu sambung di jari yang kedua ni, petik ke atas pula, di tali yang enam yang besar yang atas yang sama. Jadi satu tali ni, tali yang enam ni, petik start bawah dengan jari yang pertama ni. Okay, jari yang kedua petik ke atas. Okay, seterusnya jari yang ketiga petik ke bawah pula. Okay, jari kelingking petik ke atas pula. Okay, seperti itu. Jadi kita try ulang untuk bunyikan semua bunyi ataupun note tu. Seperti itu. Dia jadi start pada petik bawah, atas, bawah, atas. Okey, sekali lagi. Bawah, atas, bawah, atas. Yang lain jangan diangkat. Start pada petik jari yang pertama ni, bawah, atas, bawah, atas. Okey, jadi saya close up sikit untuk belah kanan ni punya cara. Jadi petiknya bawah, atas, bawah, atas. Lepas tu kita terus sambung tali yang seterusnya, tali 5, tali 4, tali 3, tali 2, tali 1 sampai ke bawah. Jadi saya akan tunjukkan cara dengan perlahan.
Okey, jadi dia semua petik bawah atas bawah atas. Jadi yang bawah pun seterusnya sampai ke bawah. Okey. Bila dah sampai bawah sekali, tali nombor satu yang kecil ni. Jadi kita mula start petik pada bawah kan. Bawah atas bawah atas. Okey, jadi habis dia kat bawah ni petik ke atas. Jadi kita naik semula sampai ke atas ni, start daripada petik ke atas pula. Jadi dia macam ni. Okey, susun dulu jari kita supaya dia tak susah. Susun dulu macam ni. Okey, kita try petik dia eh. Start daripada petik ke atas. Habis ke bawah. Okey, naik tali nombor 2 pula. Start petik ke atas. Dan seterusnya. Seterusnya. Seterusnya sampai ke atas. Jadi seperti itu. Jadi kita try buat ulang-ulang kali eh, ada masa buat seminit dua ataupun tiga jam. Kita buat semula, buat lagi. Anda sendiri akan dapat rasakan perbezaan ya. Eh. Lama-lama anda kau dapat buat secara lajulah, macam contohnya saya buat. Je seperti itu. Memang jari kelingking ni dia memang agak degil sikit, dia macam angkat tinggi kan. Okey, jadi kita ada cara macam mana kita pula nak buat jari ni supaya dia tak angkat terlalu tinggi eh. Yang penting cara yang pertama tadi kita kena buat dululah, bagi dia aktif dulu, hidupkan jari-jari kita ni, bagi aktif dulu. Okey guys, jadi selepas ni kita akan buat lagi video yang seterusnya, macam mana pula kita nak hidupkan jari yang kecil dengan jari yang sebelah ni. Selalu dua ni yang agak lemah, dan selalu bila kita buat cara tadi, dia akan angkat tinggi dan menyusahkan kita. Jadi dah ada cara dia eh, macam mana untuk kita menyelesaikan masalah tu. Jadi jangan lupa subscribe channel saya, share dengan like, dan tekan tombol lonceng tu agar kita tak tertinggal lah. Kita tak tertinggal video yang seterusnya, apa yang saya akan share kepada anda semua, video-video yang seterusnya yang lebih menarik lagi, dan macam-macam lagi yang saya akan sharekan kepada anda semua. Jadi untuk video yang seterusnya, jangan lupa subscribe. Okay, jadi kita jumpa video yang akan datang selepas ini.